Kabupaten Mangasebutan. Yang ketiga, ini adalah rapat kerja di dalam merumuskan strategi-strategi dalam rangka pemenangan pemilu dan konsolidasi partai, baik konsolidasi internal maupun konsolidasi eksternal. Ya, nanti ini akan dibawa hasil daripada rekomendasi daripada rapat kerja cabang khusus ini. Yang ketiga, nanti akan dibawa di dalam rapat kerja nasional. Ya, nanti sekitar pertengahan Desember tahun ini akan melaksanakan, PD Perjuangan akan melaksanakan rapat kerja nasional sesuai jadwal. Kalau boleh tahu, harapannya kepada semua peserta? Nah, kita mengharapkan kepada seluruh kader kita supaya lebih solid, ya, supaya supaya mereka solid bergerak, baik secara internal maupun secara eksternal. Ya, partai kita ini dibangun dari ideologi, ya. Tentu para kader-kader kita harapkan dapat mengikuti atau dapat tetap berpegang teguh kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Jadi itulah sebenarnya kader-kader ini kan dari PAC, dari 11 kabupaten kecamatan di Mangasebutan. 10 kecamatan di Kabupaten Mangasebutan, yaitu pengurus anak cabang yang diundang adalah KSP, Ketua Sekretaris Daerah.